sampai di Bogor. Mau kemana? Pengen main. Pengen ke villa. Bukan villa. Kenapa villa nih? Bukan. Oke guys, hari ini kita berada di Runtung Kedung. Nah, ini adalah tempat kopi yang paling viral guys. Pokoknya ikutin terus video kita. Oke kawan, buat teman-teman yang hobi jalan-jalan, nih tunggu apa lagi nih? Kalian yang belum pernah ke Teruntung Teduh, yuk kita kepoin Teruntung Teduh. Nah, Teruntung Teduh ini didesain kafe sekaligus wisata air. Jadi buat teman-teman yang mampir ke Teruntung Teduh ini, yang bawa anak cocok banget ya. Ayahnya ngopi dan bundanya ngopi, anaknya renang. Nah, jangan lupa ya, kalau renang tetap harus ada yang jagain ya. Bahaya selalu mengintai anak-anak kita ya. Jadi kalau mau renang harus tetap kita awasi dan kita jagain ya guys. Oke guys, nah kita mau kasih tahu juga nih ya, kita ke bawah dulu ya. Nah, di samping kiri kita ini ada kolam renang ya guys. Lihat banyak sekali ya, terutama orang tua dan anak-anak tetap harus kita jagain. Nah, di depan kita juga ada jembatan ya, bisa buat foto-foto ya guys. Nah, yang nggak kalah keren lagi, di sini juga ada meja buat nunggu. Bisa buat nunggu anak-anak sambil berenang, bisa nunggu sambil makanan datang. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh ya. Enak banget di sini renang, bisa sambil icip-icip makanan. Nah, enak nggak tuh ya guys? Nah, kalau kalian kepo, cobain ya datang ke Teruntung Teduh. Nah, kita juga mau kasih tahu nih ya guys, di sini juga di kiri kanan kita itu terdapat joglo ya, atau saung buat makan. Pokoknya kafe ini didesain seunik mungkin biar pengunjungnya itu nggak bosan ya guys. Nah, kalau kalian haus, kalian juga bisa pesan es kelapa atau kelapa muda di sini. Nah, mbak-mbaknya yang ramah sekali, nah bisa kita itu tidak sungkan-sungkan untuk pesan makanan atau minuman. Ah, di sini ya guys, kalian juga bisa kumpul-kumpul bareng kawan-kawan di saung. Nah, ini saungnya kosong ya. Di sini juga ada toiletnya ya guys. Di sini pada antri ya toiletnya, toilet ganti. Oke, buat teman-teman yang belum pernah ke Teruntung Teduh, yuk cobain. Buat teman-teman yang udah ke Teruntung Teduh, yuk kasih komennya di sini ya. Oke, kita mau lanjut lagi menuju ke kolam. Nah, sambil kita menuju kolam,
Aku mau kasih tahu nih ya guys, di sini itu unik-unik ya guys. Tempat makannya itu didesain ya seperti kita itu bikin gubuk-gubukan ya guys. Atasnya itu dikasih jerami dari daun pisang ya, atau dari daun-daun yang sudah kering ya guys. Terkesan unik ya. Nah ini kita sampai sini di sore hari, jadi enak banget cuacanya, cuacanya adem ya guys. Nah ini Bang Bocil, Bang Saka. Halo guys, hari ini kita renang di Bogor di Terundung Teduh. Teruntung. Iya. Oke, ikutin aku guys itu. Pelan-pelan bilang, pelan-pelan. Baca bismillah. Ya, turun. Ya udah sini aja. Nah, turun, turun, turun. Kedua. Gak apa-apa cetek itu. Sama teman kenalan, kenalan. Gimana rasanya? Hah? Dingin enggak? Dingin. Kalau merenang sini dingin enggak? Dingin enggak? Waduh. Alam. Hah? Udah justru kalau kamu ke atas malah dingin. Udah ke bawah aja, di bawah. Coba ke sana noh, kayak teman-teman noh, kenalan-kenalan buat teman-teman. Halo teman-teman. Kolamnya dua lantai, ini lantai bawah, ini lantai atas. Ya. Berenang Saka, belajar berenang. Saka. Ya, aku bisa gini. Ya belajar sono, apa orang kayak gitu, enggak gitu. Halo. Ah, kentung. Kentung berenang kentung. Ayo atas sama aku. Enggak mau. Sama Pin. Pin, celananya kencangin itu, ntar kedodoran kamu. Hah? Celananya kencangin. Ada karetnya enggak? Hah? Ada karetnya enggak? Ntar pas kamu berdiri kedodoran ya Allah. Enggak sempak lagi. Dipegangin makanya pegang. Halo guys, kita renangnya tuh enak nih guys. Nah, ini kolam bawah, ini kolam atas. Nah, di bawahnya langsung sungai guys. Nah, di sini kita bisa langsung ke coffee shop. Tuh, keren ya. Nah, kalau malam ini ada live musik ya. Karena ini sore hari belum mulai. Dalam enggak Saka? Dalam enggak? Ah, ah. Jalan, jalan aja, jalan ke sono, ke sono. Terus. Halo. Terus. Tuh kenalan, tuh kenalan sama teman. Saka toh, Saka. Saka. Haji namanya. Saka. Balapan, balapan. Ini nyalain.
guys, jadi seru banget. Oke, jadi ini adalah informasi kopi shop Truntung Teduh yang ada di Bogor. Saka nggak pada guys. Saka jangan naik, Saka jangan naik, turun. Saka turun nih. Oke guys, hari ini kita berada di Truntung Teduh. Nah, nih, apa kopinya Pak? Truntung Teduh. Hari ini kita pesennya itu ada kelapa, ada apa nih? Batagor. Ntar ya kita foto dulu guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada batagor ya. Timunnya. Kemudian ini ada donat. Nanti tuh bombolon. Apa namanya? Bombolon. Bombolon itu. Ya, itu rasa blueberry. Blueberry rasanya. Kemudian ini juga ada nih apa namanya? Pisang goreng. Ini apa ini kak? Black tea. Kemudian ini bukan minuman yang langsung minum ya, ini gula. Nah, nanti tuang ke sini bisa. Oke guys, di sana kita akan lanjutin lagi ke kolam renang lagi ya guys. Ikutin terus kita di Truntung Teduh. Wih geng, dia lagi di mana ini geng? Wih di. Coba kita lihat bacaannya apa sih ini? Truntung Teduh, wih di. Coba baca, tumis labu, kamu manis, aku rindu, wih di. Coba kita unboxing apa? Ini apa ini? Kopi apa sih? Kelapa muda, ya. Gula aren, ini gulanya. Mana? Oh, coba. Ini gulanya. Dituang. Jangan dituang dulu, biar murni. Coba. Seger. Ini apa ini? Coba yang ini apa? Dulu review dulu dong. Udah. Kirim apa sih?